Kick off sudah dilakukan di sana. Bola pertama kembali Risa Siti Kine, nomor punggung 10. Nomor punggung 10, umpan maksudnya kurang maksimal tadi. Kembali lagi, kali ini nomor punggung 13. Pelanggaran rupanya untuk official. Ya, kembali kami ingatkan untuk kedua klub yang ada di bangku cadangan agar membersihkan, karena terima kasih. Terpaan saja, kembali lagi, apa yang terjadi? Bola kembali mampu dibuang tadi, hampir-hampir saja. Kali ini kembali bola berhasil ditangkap ke depan penjaga gawang tadi, nomor punggung 25 kini. Nomor punggung 24 atau 14. Kembali lagi Bams FC kini. Apa yang terjadi di sana? Bola kembali berhasil dipatahkan pemain-pemain dari Risa City. Kembali Risa City ini membangun serangan. Pelan saja nomor punggung 10 tadi. Kembali lagi, kali ini Bams serangan balik coba dilakukan Bams, kurang maksimal dari jauh. Kembali ke nomor punggung 2 Risa City tadi, kontrol bola yang tidak maksimal tadi. Kembali kali ini Risa City nomor punggung 10, pemain yang lincah itu. Nomor punggung 10 gini ke nomor punggung 9. Kembali lagi Risa City nomor punggung 11. Nomor punggung 2. Kembali Risa City nomor punggung 2. Umpan maksudnya. Kembali lagi. Kali ini dibuang saja. Kukan pelan ke nomor punggung 5. Risa City kini coba umpan lambung. Kembali lagi Risa City kini. Lagi-lagi cukup tangguh bentuk pertahanan Bams. Kali ini 25 ke depan. Nomor punggung berapa tadi? Apa yang terjadi? Ternyata hanya tendangan gawang saja. Ke depan sudah dilakukan Risa City kini. Kali ini nomor punggung 2 ke depan, nomor punggung 5 cantik sekali tadi. Kembali bola dibuang saja. Nomor punggung berapa? Nomor punggung 13 di sana. Masih Risa City mencari kawan ke nomor punggung 6. Lagi-lagi Risa City nomor punggung 10 masih meliuk-liuk dia. Nomor punggung 6 gini masih nomor punggung 10 cukup tangguh tadi. Ada Zabo di sana menghalau saja bola ke depan. Bams FC coba mengejar bola nomor punggung 12. Serangan balik coba diterapkan tadi, membentur saja nomor punggung 11. Masih tendangan langsung maksudnya, bola berhasil dihalau saja. Pelanggaran. Masih Bams kini. Bams umpan 1-2 nomor punggung 11 kini ke nomor punggung 12. Lagi-lagi kembali nomor punggung 9 dari Risa City coba mencari kawan, kurang maksimal tadi, dihalau ke depan saja. Kembali lagi berebutan bola di sana. Apa yang terjadi? Kembali bola berhasil dikuasai pemain-pemain Risa City. Ke nomor punggung 5 sekarang. Masih nomor punggung 5. Ke depan ke nomor punggung 2. Mencari ke nomor punggung 2. Ke nomor punggung berapa di sana? Masih Risa City.
kurang maksimal tadi. Lagi-lagi Bams kini coba menerapkan apa yang terjadi. Ya, baru saja unggul Bams tadi. Tahun ini nomor 10. Oh, nomor 10 saudara kembali sama-sama nomor punggung 11 Bams membangun serangan, mencoba melewati pemain Risa City. Kembali nomor punggung 9 yang baru saja membobol gawang dari Bams. Kembali pelanggaran nomor punggung 11. Kembali lagi nomor punggung 4 di sana. Masih nomor punggung 4. Namun pelanggaran rupanya. Kembali lagi Risa City nomor punggung 2 di sana. Masih nomor punggung 2 mampu melewati para pemain dari Bams. Kembali lagi. Bola dikuasai oleh Bams, kembali jatuh di kaki para pemain Risa City nomor punggung 2. Umpan nomor punggung 11 namun mampu direbut saja. Kembali lagi Risa City di sana. Nomor punggung 5 masih nomor punggung 5 umpan pada nomor punggung 9. Shooting menyamping saja saudara-saudara. Hampir saja mencetak hat-trick nomor punggung 9. Kembali tendangan gawang untuk Bams. Kedepan nomor punggung 25 yang dituju mampu melewati nomor punggung 4 tadi. Namun pelanggaran rupanya. Kembali tendangan bebas untuk Bams. Lan saja, kembali nomor punggung 4 lakukan syuting di sana. Namun kembali lagi Bams nomor punggung 17 yang baru saja masuk. Pelanggaran rupanya nomor punggung 17. Tendangan bebas sudah dilakukan Risa City di sana nomor punggung 2 mencari rekan di sana. Umpan yang sangat cantik, kerjasama yang baik. Kembali nomor punggung 2 di sana masih melewati 2-3 pemain. Shooting saja mampu ditepis saja dengan baik oleh penjaga gawang. Kembali lagi Bams terjatuh di sana. Pelanggaran rupanya sudah lakukan, angkat saja ke depan, dihalau saja. Kembali lagi nomor punggung 3 kerjasama dengan siapa di sana. Kembali Risa City membangun serangan, mampu dipotong saja. Kembali lagi Bams nomor punggung 17 umpan ke tengah kepada nomor punggung 25 berbahaya. Mampu ditangkap, oh ternyata kembali ditangkap oleh penjaga gawang. Kembali lagi Risa City membangun serangan di sana. Umpan nomor punggung 11 yang tuju. Kembali lagi nomor punggung 9 kurang cermat tadi. Kembali nomor punggung 4 pemain yang cukup tangguh ini bersama dengan nomor punggung 11. Nomor punggung ulang cermat nomor punggung 12. Kembali lagi Risa City nomor punggung 5 di sana mencari rekan ke tengah nomor punggung 13. Kembali pelanggaran rupanya nomor punggung 4. Pelan ke nomor punggung 3 maksudnya, namun tidak dapat dibaca oleh nomor punggung 3 dari. Kembali Bams membangun serangan nomor punggung 17. Pemain yang sangat lincah ini, gocekannya. Kembali nomor punggung 17
angkat melebar nomor punggung 25 yang dituju. Masih nomor punggung 25 mencoba melewati nomor punggung 4. Kembali dipotong saja, terjatuh di sana. Isa City nomor punggung 2 umpan ke tengah nomor punggung 9. Nomor punggung 9 kerjasama dengan nomor punggung 11. Masih nomor punggung 11 umpan ke nomor punggung berapa di sana, nomor punggung 10 rupanya. Kembali nomor punggung 3 dari Desa City umpan ke tengah nomor punggung 2, melebar ke nomor punggung 5 dari Desa City, nomor punggung 9, nomor punggung 5 kesama dengan nomor punggung 13. Masih nomor punggung 13 pelan ke nomor punggung 11, dihalau saja. Kembali jatuh di kaki para pemain dari Bams. Namun umpan yang kurang cermat nomor punggung 12 terburu-buru rupanya. Kembali lagi nomor punggung 9 di sana. Umpan yang cermat pada nomor punggung 2 berbahaya, nomor punggung 2. Hampir saja. Tendangan gawang untuk Bams ke depan nomor punggung 25 yang dituju. Kembali nomor punggung 4 dari Desa City ke depan saja, namun tidak ada rekan di sana. Kembali nomor punggung 26 umpan berbahaya di sana, mampu direbut oleh nomor punggung 25. Nomor punggung 17 hampir saja menyamping saudara-saudara. Kembali lagi nomor punggung 2, masih nomor punggung 2 dari Desa City. Pelanggaran rupanya sang kapten di sana. Desa City nomor punggung 13 sudah dilakukan, angkat ke depan, dorongan yang dilakukan oleh nomor punggung 10 tadi. Kembali nomor punggung 17 angkat ke depan nomor punggung 11 yang dituju, dihalau dengan baik oleh para pemain Desa City, berbahaya di sana. Namun kembali diamankan nomor punggung 3 bersama dengan nomor punggung 10. Namun dipotong saja, lemparan ke dalam untuk Desa City. Pelan salam lakukan lemparan. Kembali nomor punggung 4 dari Bams, gelandang pengangkut air ini, handsball rupanya. Kembali lagi dan wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan. Dengan demikian akan langsung diadakan adu penalti. Kapten, kedua kapten langsung menghadap wasit. Tidak gol saudara-saudara. Selanjutnya mencetak Bris nomor punggung 9 dan gol. Kembali tidak gol. Selanjutnya siap-siap futsal dan gol. Selanjutnya nomor punggung Hendra. Kembali Erik nomor punggung Sakir ya Bure. Ya. Bams bersiap-siap nomor punggung 11 di sana.
dan gol saudara-saudara. Selanjutnya nomor punggung 2. Hari nomor punggung 2 dan oh tidak gol saudara-saudara. Jabo nomor punggung 4. Jabo dan gol saudara-saudara. Selanjutnya mari kita lihat Ade nomor punggung 13. Ade dan gol. Bima ini adalah dikenal cukup kuat. Apakah Bima akan menendang sekuat tendangan Bima? Bima! Bima! Dan gol saudara-saudara. Dengan demikian akhirnya Bima menjadi penentu kemenangan untuk Bams. Dan kepada rekan-rekan dari Risa City, kami ucapkan kalembo ade dan terima kasih banyak atas partisipasinya. Selamat jalan dan sampai berjumpa di turnamen yang akan datang.